Thank you.
Kalau Allah berbicara di mana? Kan Allah enggak perlu tempat, hanya disebut kodim. Kodim. Tapi bisa saja kalau Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Allah Ta'ala itu maksudnya hadisnya hasan. Ya. Yang kedua. Oh ya, surga di bawah telapak kaki. Kalau kalimatnya begitu iya, bukan hadis Nabi. Tapi yang ada di hadis Nabi, ridho Allah, ridhonya Allah di bawah, ridhonya orang tua itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna di itu, dengan itu ada di hadis Imam Al-Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki itu kan. Dan seperti itu di hadisnya. Ya. Kalau aneh enggak tahu, dia bilang enggak jawab ya. Enggak seperti itu. Enggak ini. Iya, masih ada kemarin. Aku kemarin enggak salah kerjaan. Jadi masih ambil. Yang kedua
Sama juga mudah-mudahan, tapi nggak tahu seperti Pak Tuan kayaknya.
sodoko jariah, kaya raya, banyak duit. Tapi kok masuk neraka? Bagaimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustaz karena cahayanya luar biasa buat saya. Terima kasih. Cahaya lebih hebat daripada itu lagi Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nenggolan. Ini cahayanya mana ada tiga Pak? Allah memperlihatkan. Apalagi kita sebut sama
ketika ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu ini barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ruh. Jadi wali itu kan banyak pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang menjadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini, yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, gak boleh muncul pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Nah, harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insyaallah ketemu. Insyaallah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama pak, dengan nama itu bapak nanti dipanggil oleh malaikat munkar nakir. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau, kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh gitu nih pak. Ya dulu ya. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat pak dan pengenalannya kepada bapak ruh, dan yang meniupkan ruh tidak bisa pak. Tapi jika itu masuk ruh itu jiwa dicipta, jadi tergantung tingkat ulama kita. Kadang menyebut ruh artinya kolbu seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong
mewariskan nanti isi ilmunya ke imam al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Nanti. Tapi nantinya udah gak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolep Pak sekarang. Biasanya virus itu ya gak nyampe setahun hilang. Setahun dua tahun hilang. Kalau ada wali yang doa, kan wali nggak mau doa apa? Jadi wali-wali nggak berani doa, ya Allah angkatlah virus, nggak berani. Suul adab. Allahnya berkehendak ada virus. Kita mau virusnya diangkat, sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma rito, rito dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini motor. Allah dong. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah, berikan aku kesabaran, ridhoi kami. Jika umur kami panjang, panjangkan dalam keselamatan. Jika kau ambil, ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin. Alhamdulillah. Bisa baca nggak?
itu terlalu kita langsung wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin ini bisa berarti kematian. Apa nunggu mati dulu? Bukan. Mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum sang mati itu betul-betul datang. Itu baru disebut menyembah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bidhamatihi tatimmu shalihat. Wa bi balaihi rufi'at darajat. Kuffirat as-sayyiat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik fi jamil asma'i wa sifati wa dhat. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumati al-wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin. Ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan. Amin. Dari kegelapan kalbu. Amin. Kepada hati yang terang-terang. Amin. Kepada ilmu mengenal Engkau, mengenal kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Para masyayikh, enggak sengaja sahabat-sahabat saudara semua, semoga dalam ridha Allah SWT. Guys, tahu kita sekarang masuk ke ikan nomor berapa disini? Ini main aja ya. Di saya aku dapat dari kota. Lantas takrib kota berhadiah. Sebelumnya mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan guru-guru yang mengajarkan kita semua. Itu juga orang tua kita. Wabillahi khusus kepada siapapun yang hadir pada malam ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iskandari qadasallahu sirrahu la tastaghrib uqul aqdar, janganlah engkau merasa aneh, merasa heran. Uqul aqdar, uqul artinya terjadi. Apa yang terjadi? Aqdar, keburukan-keburukan, masalah-masalah, kekacauan-kekacauan, termasuk gempa fisik, gempa alam, yang paling bahaya gempa pikiran. Dan itu sama. Jangan merasa heran kenapa di dunia ini masih ada masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Madum tafi hadhihi dar. Selama kau masih di dunia ini, jangan merasa heran. Karena ini bukan surga. Kalau ini surga, pasti enggak ada masalah. Di wajahnya ada masalah semua. Anak kecil aja ada masalah. Anak kecil hilang pulpen masalah, ya, manis. Kalau kita kalian pulpen, santai aja. Ya. Beli lagi ntar. Anak kecil kehilangan penghapus, pusing deh. Tapi ketika umur bertambah, umur bertambah, umur bertambah, bagi dia itu masalah kecil. Maka orang-orang yang panik dengan masalah itu orang yang hatinya masih kecil, ruhnya masih anak-anak, walaupun tubuhnya sudah menua. Karena tidak dididik, maka ruh ini mesti dididik, kalbu ini mesti dilatih. Fa inna, sesungguhnya dunia ini, ma'abrazat, tidak akan pernah menampakkan illa, kecuali ma huwa, apa yang dia mustahiqun wasfiha, mustahiqun wasfuha, yang pantas menjadi karakternya. Karakter dunia apa? Keburukan. Dunia itu bahasa Arab artinya lawan dari ulia. Dunia berarti rendah, dunia berarti masalah,
karena dia rendah, dia hina, dia masalah, dia akan selalu mengeluarkan masalah. Itu dunia. Maka jangan pernah mengawinkan kalbu dengan dunia. Cukup tubuh kawin dengan dunia. Kalbu tidak boleh kawin dengan dunia. Jangan pernah masukkan nama-nama dunia. Dunia itu apa aja isinya? Rumah, mobil, motor, pasangan, kerjaan. Jangan masukkan kalbu. Sekali masuk ke dalam kalbu, kata Rasulullah, Taiba Abdul Dinar, orang ini kualan. Taiba, dia akan lelah sepanjang hidupnya. Jadi kita boleh capek fisik, jangan capek kalbu. Ya, ini ada yang capek-capek pulang kerja, masih mengaji. Ini hari apa nih, Pak? Senin ya? Sama, saya kan juga kerja, saya juga masih ngajar. Hari ini, karena yang datang guru-guru, maka saya lah yang nyetir. Ya, kecuali tadi, ya, pas datang ke sini juga kuat. Muap, perlu ngantuk. Karena tadi siang saya masih ngajar, tapi kita ngantuk. Tapi nikmat. Pengorbanan itu nikmat. Capek, lelah itu nikmat. Jadi orang yang gak pernah kelelahan, itu hidupnya gak nikmat. Jadi nikmati, Pak, perjuangan-perjuangan itu. Nikmati lelahmu berkhidmat. Di dalam lelah itu nanti ada rasa. Coba orang yang tidak pernah tahu nikmatnya satu teguk air, puasa. Nanti ketika azan, dia merindukan satu teguk itu. Benar kan? Orang yang masalah terus di rumahnya udah pisah beberapa waktu, nanti ketemu lagi. Insya Allah nanti ketemu jalannya. فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ إِلَّا مَا هُوَ مُسْتَحِقٌ وَسْوَهَا. Dunia itu, apa isinya, itulah yang keluar. Mungkinkah gelas isinya air hitam, kopi, keluarnya teh? Mungkin gak? Dalamnya putih, susu, keluarnya kopi? Mungkin? Enggak. Enggak keluar-keluar dari kopi, karena kopi itu pada senang wajahnya kan. Wajahnya udah hitam-hitam kayak kopi. Apa isinya itu yang keluar. Sama, ini isinya apa itu yang keluar. Maka orang yang senangnya rumah, ngomongin rumah. Orang senangnya mobil, ngomongin mobil. Terus senang duit, ngomongin duit terus. Senang lawan jenis terus. Apalagi sesama jenis itu menerima. Tapi kita gak boleh benci sama mereka. Kita hanya benci perilakunya. Karena dia sendiri sebenarnya benci dengan perilakunya. Tapi dia mau keluar dari kondisi itu. Dia bingung. Oleh karena itu jangan pernah membenci maksiat. Benci saja maksiatnya. Karena satu saat jika kita membenci sesuatu, siapa tahu nanti kita ditakdirkan melakukan itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah terbayang kebencian kepada sosok. Walaupun nanti takdir itu berputar, takdir itu hari itu takdir akan guys, kalian harus like, comment, share, and subscribe dan komentar ya guys. Ya.